Nanti dibakar lagi, Pak. Dibakar, iya, siap. Jangan dekat-dekat tapi satu nanti. Ini lagi. Sengaja ya, dia bakar dekat-dekat. Ya, langsung rusak ya, langsung rusak ya. Ini kayak sini nih, es batu. Ya, pegang. Ya. Pak, ada yang sambil-sambilin tuh. Jangan ini penasaran nanti. Enggak, di sudah saatnya kita cari-cari. Berita acara pemusnahan barang bukti kasus ini kita tahap 2 kan. Ya, jadi perkembangannya sejauh ini kasus ini. Setelah kegiatan kita hari ini siap untuk kita tahap 2. Kira-kira kapan nih? Kita usahakan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi minggu ini kita sudah bisa tahap 2. Kemudian untuk tersangka sendiri ditahan di Polres atau? Karena menimbang situasi seperti ini, ya, di mana dari lapas pun mungkin tidak sembarang tahanan yang bisa masuk. Jadi mungkin nanti kami koordinasikan apakah dititip di sini atau kita limpahkan ke lapas. Itu kan menimbang situasi COVID saat ini. Jadi kita ada beberapa pertimbangan yang tujuannya adalah menyelamatkan ya, rekan-rekan kita lah, mencegah dari bahaya yang tidak kita inginkan. Mungkin dari pengembangan apakah ada pihak-pihak lain yang turut serta? Sementara kita masih kembangkan, adapun kendala kita saat ini adalah minimnya sarana transportasi. Ya, minimnya sarana transportasi ke dalam maupun keluar Kaimana. Nah, kita juga berusaha untuk melakukan pengembangan-pengembangan. Ya, sudah ada beberapa informasi yang kita dapatkan. Nanti untuk perkembangannya bagaimanapun kita pasti akan sampaikan ke rekan-rekan pers. Jadi ini juga sebagai satu pelajaran untuk masyarakat di Kaimana. Nah, selama ini mungkin belum ada contoh yang seperti ini. Jadi setelah kejadian ini saya juga sebagai Kasat Narkoba Polres Kaimana menghimbau saudara-saudara masyarakat di Kaimana, khususnya anak muda, untuk menjauhi narkoba. Dengan tindak pidana narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. Itu untuk ancaman hukuman dari pasal tersebut. Oke.34 pasal 34 ya 34
pasal 14 dengan 112 114 ayat 2 114 ayat 2 dan 112 114 ayat 2 subsidiary 112 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 43. Berapa ancamannya? Ancamannya 20 tahun. Ancaman seumur hidup. Paling berat seumur hidup. 15 tahun. Ancaman hukumannya 15 tahun. 15 tahun ya? Iya. Jadi. Kita sisihkan beberapa barang bukti untuk diperiksa di Balai Pom di Manokwari. Ini adalah sisa dari barang bukti yang kita bawa sebagai sampel yang diperiksa di Balai Pom Manokwari. Jadi hari ini juga kita akan melaksanakan semuanya untuk nanti akan kita buatkan berita acaranya. Masing-masing untuk disaksikan supaya kelihatannya bukan.